dan penyelidikannya. Kita begitu percaya kali ini. Ah, mana? Yeah, itu saja. Ringo percaya menyelidikan semua. Okey, tolong bantu berikan tukar kepada Mr. Jodoh dan juga Ringo. Bagi saya, kejadikan yang ditunjukkan oleh Ringo ini dalam permainan. Okey, apa yang uniknya tentang beket ataupun sebelumnya anda perhatikan pada ekornya? Ah, ini ya, perhatikan ya. Di mana ekor ini berfungsi, dia boleh memegang sesuatu dahan dan kayu ya. Okey, kemudian di dalam tarian dia, bagaimana beket ataupun bitrum ini menggantungkan dirinya pada dahan dan kayu bertujuan untuk mencapai sesuatu makanan yang sukar dicapainya ya. Di mana makanan utama bagi beket ataupun bitrum ini ialah buah-buahan, memakan serangga dan juga memakan hewan kecil yang lain eh. Dan yang ketiga, anda perhatikan ya, bila dia menggantungkan dirinya dengan mendekat ekornya, di mana ekornya ini boleh menampung ya keseluruhan berat badannya. Di mana bitrum ini dia boleh mencapai berat badannya 40 hingga 50 kg. Dan sebenarnya bitrum ini banyak terdapat di sekitar Asia Tenggara termasuk di negara kita Malaysia ya. Dan itu ya sedikit info tentang beket ataupun bitrum ini untuk anda semua. Mungkin kita akan membuat semua kita berikan tukar kepada yang berada kami. Ini dia Mr. Hafiz yang mengeluarkan beket ataupun bitrum ini untuk anda semua. Okey, terima kasih Mr. Hafiz. Yeah, ini dia beket ataupun bitrum. Mungkin anda semua jarang ya melihat hewan ini. Kita akan melihat dengan cerita lagi. Kita boleh berkunjung ke kuasa dan memang ini kami ya di sebelah atas sana. Okey, kita lupakan tentang beket ini. Sekarang ini ya, saya nak anda semua tumpukan perhatian anda di sebelah. Bakau, okey. Ini untuk saudara anda semua ya. Ini bukan bakau ya. Apa yang anda lihat ini dikenali sebagai hectic sock ataupun burung kotak cungeng ya. Di mana sebenarnya burung ini berasal daripada India dan juga Sri Lanka ya. Dan apa yang uniknya tentang burung ini adalah perhatikan pada pahunya yang panjang atau tajam ya. Kelihatan seperti toksik. Ini bagi menggunakan burung ini untuk menangkap makanannya di dalam air. Di mana makanan utamanya adalah ikan, udang, ketam dan sebagainya ya. Dan yang burung ini sebenarnya dia suka hidup berkumpulan dan suka berjujur dari satu tempat ke satu tempat yang lain ya. Yang kami beri nama Lampi. Terima kasih kepada Lampi. Okey, kita perhatikan ya. Lampi berkumpulan dia dengan kehadiran anda semua pada hari ini. Dan anda semua perhatikan ya, Lampi dia lepuk menggunakan flipper. Itu dipanggil flipper ya. Di mana si dalam ini ada empat flipper ya. Dua di depan dan dua di belakangnya. Okey, untuk menggunakan flippernya, terlebih dahulu Lampi akan memberi salam kenalan kepada pelatihnya. Perhatikan. Ya, ini dia. Satu shaking. Kita pelatihnya. Dan seterusnya. Wow. Memberi satu ciuman. Cheese. Kepada juru pelatihnya. Okey, kita berikan tepukan. Sekali lagi. Kepada Tompi. Ya, begitulah ya. Untuk bapak semua. Kemesraan yang diperlukan oleh Tompi ini kepada juru pelatihnya setiap hari. Dan seterusnya. Satu lagi kepada anda semua. Utamanya kepada adik-adik akan berpeluang melihat ya bagaimana caranya seekor singa laut berenang di dalam air seperti yang ditunjukkan oleh Tompi di sini. Okey, perhatikan ya dengan bentuk badannya seperti torpedo dibantu oleh dua flipper depan dan juga dua flipper belakangnya. Perhatikan, dia mampu bergerak patas di dalam air ya. Beginilah di dalam keadaan dia di lautan sana. Bagaimana seekor singa laut ini melarikan dirinya apabila dikejar oleh musuh-musuhnya ya, seperti ikan jurung, ikan paus dan sebagainya. Beginilah caranya mereka melarikan diri dengan berenang menggunakan kepanasan yang mereka miliki. Ini dia tuan-tuan dan puan, adik-adik semua, cara seekor singa laut berenang yang telah dinyatakan oleh Tompi. Kita berikan tepukan sekali lagi pada Tompi.
Okey, kita teruskan dengan aksi yang seterusnya dari Rocky. Di mana sebentar lagi Rocky ingin menunjukkan pula ya kebolehannya dalam satu permainan sebentar lagi. Jadi kita tanya dulu kepada pelatihnya. Okey, Chavez, Rocky nak main apa lagi? Basketball. Okey, anda akan berpeluang melihat Rocky akan bermain basketball sebentar lagi ya. Dan apa yang penting di sini ya, kita lihat bagaimana caranya Rocky ini akan membawa dan seterusnya menjaringkan bola tersebut. Kita lihat bagaimana cara dia akan membawa bola tersebut. Adakah dia akan menggigit bola tersebut ataupun menggunakan pelipurnya ataupun sebaliknya. Wow, ini dia, nampaknya tidak ya. Dia meletakkan bola tersebut di atas hidungnya, membawa dan menjaringkannya. Begitulah caranya Tommy ini bermain basketball. Tetapi kita akan tukar sekali lagi. Okey, Tommy akan membuat jaringan yang kedua ya sekali lagi. Dan apa yang penting di sini ya, apabila Tommy mengimbang bola tersebut di atas hidungnya, anda semua perhatikan ya, di mana desainnya yang panjang serta keras akan naik ke atas untuk mengawal bola tersebut. Serta dibantu oleh lehernya yang fleksibel supaya itulah bola tersebut ke bawah. Ini dia jaringan yang kedua berjaya dilakukan oleh Tommy. Dan seterusnya sudah lagi kita akan memberi semula bola basketball tersebut kepada Domi. Tapi kali ini Domi dia tidak akan menjaringkan ya bola tersebut. Sebaliknya dia akan mengimbang sekali lagi bola tersebut di atas hidungnya dan seterusnya membawa bola tersebut naik ke tempat hidungnya. Itu dia. Oke, di sini akan boleh perhatikan sekali lagi fungsi misalnya, lihat kali misalnya terbangkat ke atas mengawal menukar bola tersebut dibantu oleh lehernya yang fleksibel. Lihat oleh lehernya melengkok-lengkok mengawal menukar bola tersebut. Itu dia, berjaya Jomi menyimpang bola tersebut. Oke, kita berikan tepukan sekali lagi kepada Jomi. Ya, begitulah ya bagaimana sesuai trofi malam ini dia boleh mengimbang apa jawab objek ya di atas hidupnya dibantu oleh desain dan juga lehernya yang fleksibel. Oke, seterusnya sebentar lagi Domi ini akan melakukan satu aksi lompat tinggi ataupun high jump ya. Oke, kita lihat ketinggian Domi melompat sebentar lagi. Dan kepada anda yang ingin mengambil gambar ya, sila fokuskan kepada anda di tengah-tengah pentas arah target ataupun bola yang warna merah yang telah diberikan ini. Oke, itu dia namanya Domi yang telah pun bersedia dengan cekera dan anda saksikan high jump daripada Domi. Yes, satu penyelidikan dilakukan oleh Domi. Satu Domi lagi. Oh, buat tiga pun tak dengar. Tak, tengok ke tanah. Boleh lah, bisa. Okey, mungkin ada yang terlepas peluang ya, mengambil gambar sebentar tadi dengan kepantasan yang ditunjukkan oleh Tommy. Okey, anda boleh bersedia semula dengan kita berada ke arah target ataupun bola yang berwarna merah yang dikenal oleh Tommy. Itu dia, nampaknya Tommy telah pun bersedia yang tepat untuk berjauh sana. Okey, bersedia semua kali ini dengan cakera anda. Kita saksikan high jump yang kedua daripada Dolphin. Ia yang biasa yang kita dengar yang dilakukan oleh Dolphin. Satu Dolphin jump high jump berjaya yang dilakukan oleh Dolphin itu. Okey, itu kalau rumah semua kita beri kita tukar sekali lagi kepada Dolphin dengan nasi high jumpnya ya. Dari aksi yang menarik yang telah dilakukan oleh Domi. Dan sebenarnya yang telah sedikit tahu ya, populasi dalam ini berenang dengan mudah di dalam gerunda ataupun hook jump. Oke, jika anda mengambil gambar Domi melakukan hook jump, fokuskan kamera anda di tengah-tengah petas ke arah hook yang diutam di sebagian kami. Ya, ini Domi telah memastikan bersedia sekali lagi dengan kamera anda. Saksikan hook jump daripada Domi. Yang ini satu lagi dari Jinom yang dilakukan oleh Domi. Satu Dolphin jump hookjump berjaya dilakukan oleh Domi. Oke, ini kekuatan yang terbaik sekali dan menamakan selalu ya. Oke, ada semua jangan contohnya apa yang dilakukan oleh Jinom kami. Sebaliknya
contoh hilang ya. Apa yang dilakukan di Jawa di situ? Perhatikan ya. Di mengambil batu-batu yang dibuang oleh batunya, dasarnya memasukkannya ke dalam tong sampah yang disediakan. Inilah ya sebenarnya basis yang ingin disampaikan oleh Jawa kepada kita semua. Utamanya kepada adik-adik, di mana kita dalam menjaga kebersihan kawasan kita, walaupun mana kita berada, terutamanya di dalam negara. Buang sampah ke dalam.